Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semuanya bersama saya Fatir dan ini istri saya, Emma. Welcome back again. Reaction lagi video request dari kalian ya. Video apa nih sayang? Oh, orang request ya? Iya, nah jadi kali itu ada requestannya dari siapa nih? Ini ada dua orang nih yang request video yang sama. Oh, jadi sekalian aja nih ya, kita bahas. Nah, jadi ini ada dari siapa sayangku? Ini darinya Abang Zawi Yasin. Dia kirimkan satu link video ya untuk kita reaction. Nah, satu lagi juga ada dari Saiful Azani. Wow. Abang Zawi sama Abang Saiful sehati ya. Kayaknya adik kakak orangnya. Iya, sepakat kalian mengirimnya link video yang sama untuk kita reaction. Nah, oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke video ini, bagi kalian semua yang baru datang ke channel Fatir YouTuber dan baru menemukan channel Fatir YouTuber, jangan lupa dipadamkan dulu subscribe. Tolong jangan pelit-pelit nih untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, bagi kalian yang belum, sertai, buruan sertai ya, karena nanti bakal detik-detik live nih ya, 100.000 subscriber, kami berdua bakal live. Kalau bertiga, nanti bertiga juga live. Nah, jadi di video kali itu ada sebuah video yang bertajuk apa nih? Ini vlog traffic. Wah, jumpa lagi Pak Polis. Apa Polis nih? Coba bacakan tajuknya sayang. Tajuknya yaitu vlog traffic. Polis traffic wanita setanding Polis traffic lelaki. Berarti ini polisnya wanita. Kalau di tempat kita tuh polwan namanya. Ya, polwan. Polisi wanita. Polisi wanita. Kalau di sana polhut. Enggak, polis wanita nih. Oh, kalau polhut apa? Polisi hutan. Pintar. Oke, langsung aja kita putarkan cuplikan videonya. 1, 2, 3. Play. Nah, ini ya Kak nih. Beda ya bajunya ya? Kalau di tempat kita ini kan Dinas Perhubungan. Iya kan? Ya, ini vlog penugasan polisi wanita. Selesai sesi taklimat. Ini escort awek nih. Siap-siap untuk keluar bertugas. Ini cocok nih jadi yang kedua. Kak berat tuh bawa motor gede ini dia. Wow. Wih. Ih, tangguhnya ya. Abang bisa? Bisa, Pak. Adik bisa? Bisa lah, cewek mah harus tangguh. Emang iya? Iya. Bohong kali. Kakak nih. Lanjut lagi ya. Coba tarikan lagi. Iya, iyalah itu kan motor gede tuh. Kalau kejar penjahat itu kan harus lari cepat dia tuh. Menuju ke lokasi tugas, poin duty. Dati ya? Jadi ini polisi nih ya, lalu lintas ya? Lalu lintas, ya, traffic light ya? Di lampu merah kan? Ya, menjaga lampu merah. Wih, siang tengok, wih, kota Malaysia tuh. Bersih, wow. Tadi sampah. Nah, ini depan menara kembar kan? Mana? Tuh, menara kembar tuh, di belakangnya. Kan menara kembar. Yang jaga lampu syarat ya depan jalan ya. Tak ditabrak ke dia nih. Wis. Gratul ya. Ya iyalah, ih Grab tuh banyak banget. Boleh Anda perkenalkan diri dan lokasi bertugas? Perasaan saya amat gembira. Wih, gembira sangat. Tak semua anggota polis kita yang dapat bertugas dekat Menara KL cawangan lalu lintas ni lah. Kerana cawangan ini sangat mencabar bagi anggota wanita seperti saya. Kalau ikut tak sembarangan ya. Trafik Kuala Lumpur, salah satunya apabila berlaku kemalangan, saya terpaksa mengawal lalu lintas. Saya juga sebagai anggota wanita dipandang rendahlah oleh masyarakat. Wow, luar biasa ya. Untuk anggota wanita melakukan kawalan di tengah jalan. Selain itu juga cuaca panas. Ya, itu dah pasti ya. Okey, tapi kami tetap semangat melakukan tugas untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Terutama sekali sewaktu muslimah ya kan? Mantap kan? Nah, nasihat kepada pengguna jalan raya. Ini ya, yang patut dia harus kita contoh nih, harus sudah dengar nasihat dari akak
polis. Nah, jadi bagi korang, bagi korang semua yang suka ugal-ugalan nih ataupun tak patuh sama jalur apa sama lalu lintas, nah dengarkan dulu dari kakak polis. Tarkan saya. Oke, nasihat saya kepada pengguna jalan raya. Yang pertama, hati-hati semasa memandu dan menunggang. Kedua, menunggang tuh menunggang kuda ke? Menunggang kendaraan ya? Pakai tali pinggang. Sudah. Yang keempat, patuh at laju. Yang kelima, jaga SOP dan patuhi COVID-19. Sama-sama. Wow. Yang harus kita dengarkan ya. Ih, keren kak nih yang. Ih, tak berat tuh. Wanita itu tua. Nih, penghargaan coba di top. Anda telat. Back dulu. Penghargaan dan terima kasih. ACP Syarif Udin bin Saleh, GSPT KL. Yeah. Pegawai kanan polis dan pegawai rendah polis GSPT Kontijen Kuala Lumpur. Kita murid media GSPT Bukit Aman. Oh, editor. Oh, ini editornya nih. Mantap nih buat editornya, best. Terima kasih buat orang yang sudah tayangkan video ini. Dan kami akan viralkan juga nih videonya di Aceh, di Indonesia. Tapi berbeda ya, polis di sana. Polwan. Polis wanita, di sini polwan sama aja sih. Kita bilang polis aja polwan, polwan Indonesia sama polwan Malaysia. Nah, jadi berbeza ya kan? Beda bajunya. Kalau di tempat kita baju-baju warna macam nih orang dinas perhubungan, dinas ya? Perhubungan ada yang tempat paspor, bikin paspor. Iya, tempat bikin paspor kayak gini bajunya. Abang kan sering bikin paspor tuh, punya jamaah umrah. Nah, kayak gini bajunya dia. Nah, biasanya kalau kita nih di polwannya sama polisi lelakinya tuh sama ya, ya. Ini kita tampil, kita tampilkan aja. Nah, ini dia lelaki dan ini dia perempuannya, kan sama kan? Iya. Kalau di Aceh juga yang polwannya tetap bertudung. Di Aceh tetap bertudung. Ya, beda sama. Lagi kalau di ini ya di Jawa sana provinsi lain beda-beda lah. Beda-beda. Ya. Ini di Malaysia kita tengok tadi bertudung juga ya. Depan KL lagi kan bertudung. Wow, luar biasa memang. Dan luar biasa emangnya wanita itu diam-diam tangguh bisa bawa motor sendiri. Wow, lagi di motor orangnya. Tadi sanggup ke? Sanggup lah. Sok kali. Kita jadi wanita tak perlu. Soknya dirimu. Padahal tak sanggup, lemah. Sanggup. Buka tutup botol aja tak sanggup. Ya. Apalagi mau buka, gak ada botol. Buka tutup botol aja gak sanggup. Masa bilang-bilangnya sanggup? Ada, jangan pula. Jangan jadi orang yang membohongkan publik. Nah, ini kan lagi di depan publik. Jangan membohongkan publik. Jadi wanita itu harus kuat, gak boleh lemah. Jangan mau ditindas sama para lelaki. Lelaki buaya darat. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih banyak buat orang yang sudah nonton video kami berdua ini sampai habis. Dan satu pesan saya buat orang anak muda, habiskan jatah gagal kalian selagi kalian.